وقال رضي الله عنه ما يعقد مجلس علم أو ذكر لله إلا وأنشأ الله من ذلك المجلس صحابة بيضاء يسوقها إلى قوم لم يعملوا خيرا قط فيمطرها عليهم فيصير كلهم من السعداء. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attar mengatakan, tidaklah satu majlis ilmu atau majlis zikir karena Allah ditegakkan, didirikan, diadakan di suatu tempat illa wa ansha'allahu min dalikal majlis sahabatan bayda, Allah dari majlis itu akan menciptakan mendung yang berwarna putih, dan mendung itu kemudian diarahkan kepada kaum yang tidak pernah berbuat baik sama sekali, kemudian menurunkan hujan di sana, maka orang yang ada di kampung tersebut yang tidak baik tersebut ikut kehujanan rahmat sehingga menjadi orang-orang yang baik dan beruntung.